Satu, masih satu. Saya dapat burung namanya Sinden ini umur 4 bulan setengah, masih balitu dari Blitar. Sekarang umur 1 tahun 2 bulan. Ya untuk lomba setiap minggu 3 kali, kadang ya wuh gitu lah. Ini tapi saya rawat, saya settingnya kembali. Sekarang keluar durasi sampai P12. Video ini dipersembahkan oleh jangan lupa subscribe. Salam Jawa. Teman-teman Kijo Jawara, nama saya Fauji, pemilik Labet Sinden. Saya dapat burung namanya Sinden ini umur 4 bulan setengah, masih balitu. Saya beli di Blitar. Prediksi untuk jenis kelamin betina. Sekarang umur 1 tahun 2 bulan. Mulai balibu umur 4 bulan setengah sampai sekarang jatahnya Sinden ini 3 kali dalam seminggu. Karena kalau lambat digantang 4 hari itu sudah nggak durasi lagi. Untuk rawatan harian Sinden ini cukup mudah, karena pagi setelah subuh saya embunkan sampai 6:30, terus saya jemur kira-kira 15 menit, kemudian saya masukkan lagi ke rumah tanpa kerodong. Nah, sorenya kalau mau gantang kurang satu sesi, saya kasih jagung 3 butir, setelah itu gantang. Untuk di rumah Sinden tanpa pasangan, saya ablak aja tanpa kerodong. Nah, setelah kalau sudah gantang, malamnya mandi malam. Setelah itu saya kasih masteran pakai buto sama walang kecek. Nah, untuk pas libur saya umbar selama 1 jam. Setelah itu saya masukkan lagi. Untuk umbaran selama 1 jam tanpa digoda, Sinden langsung terbang sendiri selama 1 jam. Ya untuk lomba setiap minggu 3 kali, kadang ya wuh gitu lah. Ini tapi saya rawat, saya settingnya kembali, saya umbar sama master itu kayak buto. Sekarang keluar durasi sampai P12. Ada cerita menarik tentang Sinden, juga menyedihkan, karena pas saya tinggal di gantangan, waktu itu kap tinggal sholat, ekornya dicabut orang. Tapi tetap bunyi aja, sampai sekarang ekornya sudah agak pulih. Saya juga tahu, nggak tahu maksudnya apa, mau merusak burung ini, bunyinya jelek, saya nggak apa-apa, saya ikhlaskan aja, karena burungnya tetap
moncar juga gacor di gantangan. Ya, sewaktu ekornya nggak ada memang kurang maksimal. Tetap bunyi tapi. Sekarang sinden masih dalam proses mabung. Tetapi saya gantang biar nggak lupa gantangan. Sinden ini kalau digantang nggak nunggu lawan. Jadi istilahnya fighter juga konflet. Pokoknya digantang langsung bunyi. Untuk pakan millet putih sama air mineral aja. Dan setiap digantang saya sediakan minum. Karena biasanya seperti itu sejak dari dulu. Setelah meraih banyak prestasi, LB Sinden keluar durasi P12. Terus saya main lomba cup di Blitar. Ada yang mau nawar 35 juta. Cerita dan pengalaman selama saya merawat LB Sinden buat bisa berbagi pengalaman untuk rekan-rekan di Jumania Jawara. Salam Jawara. Didukung oleh